Halo bro, ketemu lagi dengan saya di vlog ya. Nah, kali ini kayak bongkari APR ya. APR itu Automatic Voltage Regulator, jadi stabilizer untuk tegangan. Nah, ini konsen jeblek apa ya? Nah, nanti kita lihat ya, oke? Okay? Nah, ini pasti kerjanya seperti ini bro. Nah, ini matikan, ini why nice. Nah, dia startingnya. Nah, naikkan lagi. Sit. Nah, naikkan. Bro, ini kasusnya sering jeglek ya bro ya. Nah, kita ganti MCB tadi. Nah, seperti ini bro. Benar-benar kenceng. Oke. Aduh. Hajar bro. Nah, seperti ini. Nah, kita coba lagi ya bro ya. Kita coba lagi, ini sudah kita ganti MCB-nya. Nah, ini kita ganti MCB-nya lagi. Nah, sip. Nah, ini bagus responnya. Voltase benar. Nih, bagus. Oke. Bro, sampai kembrobias ya. Wah, wis. Kayak gini ya, juangannya teknisi. Kembrobias ganti MCB ngono tak kembrobias. Nah, gini bro. APR ini sebenarnya kan singkatan dari Automatic Voltage Regulator. Jadi kan alat untuk meregulasi voltase agar stabil sesuai dengan diinginkan, seperti itu. Nah, tapi sekarang rata-rata kan voltasenya bagus ya, sudah bagus. Tapi kan kadang kita perlu adjust voltase. Kalau tegangan terbebani 210, kita pengen 220 atau mungkin 225, bisa. Tapi rumusnya adalah P sama dengan V kali I. Ya, watt ya itu ya. Watt itu V kali I. Jadi kalau voltasenya yang dirubah dengan watt yang tetap, otomatis arusnya juga akan naik, konsumsinya juga akan naik bro, gitu. Nah bro, bedanya stafel sama stabilizer apa dong? Sama, cuma istilah, stafel itu stabilizer voltase, jadi sama untuk APR ya, sama Automatic Voltage Regulator, cuma bedanya cuma jeneng itu, ada yang ngomong kayak itu, ampun, stabilizer ya sama punya sama, paling cuma kapasitas saja toh. Oke. Nah bro, APR ini dalam filosofi kehidupan itu bisa difilosofikan untuk regulasi hidup ya bro ya. Kalau kita dapatnya banyak otomatis, oh ya wes, ketika saat nanti kita itu jatuh atau kita saat kita drop itu bisa diregulasi bro. Ayo berhemat untuk nabung yang besok kalau kita drop, atau mungkin kita pas kondisinya drop kita berhemat juga, prihatin selain kalau kita pas moga-moga besok dapat banyak. Dan kalaupun sudah prihatin,
kita masih punya tabungan selama kita kemarin itu dapat banyak bro, gitu bro. Nah bro, besar kecilnya kapasitas APR ini itu macam-macam ya bro ya. Ada yang dari sekian di bawah 1000 VA sampai puluhan ribu, dari 1 fase sampai 3 fase. Wes, itu biasa tergantung kapasitas. Sementing kalau kita memberi kapasitas itu mesti dilebihin. Dengan harapan apa? Ya nek memang bebannya sithik, lah nek bebannya apa? Kan seperti itu toh bro. Oke, sekian vlog dari saya ya. Nah, jika channel ini bermanfaat, silakan like, comment, and subscribe ya. Terus nanti ada pembahasan-pembahasan teknis dari saya. Kalau bisa tidak begitu spesifik lah tentang apa-apa, tapi anggaplah guyon-guyon aja ya, gitu bro. Oke. Nah, ini kerja diri wae gembro bios. Yes, hasil seperti ini nggak apa-apa, dilakoni ya. Seperti halnya tadi APR tadi ya, atau potensi regulator. Regulasi kita untuk pekerjaan juga perlu diregulasi. Gak usah wos teman-teman yo cepet pikir aku dibanter gitu. Tapi cepet itu relatif. Yang penting terus rampung gitu. Dengan catatan ora ono kendala. Oke. Okay? Salam sehat, salam berkeringat, dan salam semangat. Semoga channel ini bermanfaat. Oke. Okay? Ya. Siap. Sehingga ini salah satu contoh ya, ini APR. Nah, ini juga APR. Nah, itu bro. Nah, kapasitas sama bro, kalau beda merek itu OVI. Ya, ini Royal bro. Nah, Royal. Sama-sama sebagai stabilizer atau regulator voltase.